Bojo. Ah. Kau tahu gak, banyak orang tidak suka kok kalau dalam pertandingan apa menyanyikan selalu yang tinggi suara aja yang menang. Reksi, you harus paham. Untuk menyanyi, setiap orang ada vocal range yang berbeda. Jadi, vocal range tidak akan jadi syarat untuk kau menang dalam pertandingan. Paham? Begini, apa yang membolehkan seseorang itu menang dalam pertandingan ialah bila dia ada skill yang mantul, yang padu, yang mantap. Contohnya, dia pandai buat running semua tu, dia punya vibration suara tu cantik, ah, you know. Sama bila kau ada skill, dia akan kedengaran mantap juga. Even suara kau rendah, kalau kau ada skill, tidak mustahil kau boleh menang dalam pertandingan begitu, you know. Sama satu lagi, you must have pemilihan lagu yang bagus. Contohnya kalau kau dalam pertandingan apa-apa, kau mesti pilih lagu yang sesuai dengan pertandingan itulah. Contohnya pertandingan Sugandoi, kau guna lagu Putus Cinta, tapi itu Sugandoi pasal keamatan. Macam mana kau mendapat poin kan? Nah, kau mesti guna lagu yang on point dengan maksud Sugandoi. Mana lah tau kau boleh dapat ekstra markah dari pengadil-pengadil begitu. Sama kalau kau pilih lagu, jangan kau pilih lagu yang out of your vocal range. Jangan kau nyanyi yang tinggi-tinggi padahal suara kau tidak setinggi mana. Melainkan kau mau kasih masalah kau punya apa? Peti suara, pita suara, peti suara. Begitulah, you know? Jadi kenapa jarang saya dengar orang yang bersuara rendah tuh menang? Hah? Tidak banyak yang menang, tapi ada. Sama banyak yang famous. Contohnya Frank Sinatra, John Legend, Louis Armstrong. Saya pun. Ya, kau juga. Mana sudah si Rex itu? Coba kau buat tu. Coba kau kasih mention tu lagu yang. Nah. Kau buat sini. Aduh, sana kau bikin manusia saja. Iya. Itulah, you should practice, Roxy. You should practice.